Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video perjalanan kita waktu dapat pesanan Nissan Grand Livina L11 X Gear 1800 cc. Ini konsumen dari Kebumen, Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali lagi di channel YouTube PDG Livina. Hari ini kita mau mengulas Nissan Grand Livina L11 X Gear. Ini tapi X Gear-nya yang mesin 1800 cc, mesin MR18. Ini unitnya lumayan jarang, lumayan langka, populasinya nggak begitu banyak. Ini kebetulan pesanan dari konsumen Kebumen, Jawa Tengah. Awalnya beliau pesannya Suzuki R3, tapi di tengah perjalanan akhirnya shifting ke Nissan Grand Livina X Gear L11 1800 cc, harus 1800 cc. Nah, secara fisik, secara eksterior bisa dibilang hampir sama aja dengan yang 1500. Bedanya di emblem ya, pasti ya, ada logo 1.8 nya, terus di engine bay yang kelihatan pasti berbeda. Ini mesinnya 1800, mesin yang sama digunakan dengan L10 1800 cc ya. Transmisinya juga ini bukan CVT tapi gear 4 AT. Ini kebetulan sama pemilik lamanya, udah diganti LED, tapi ini headlamp bawaannya dikasih ke yang beli. Beda yang lain lagi dengan 1500 adalah ini keyless entry. Kalau yang 1500 masih menggunakan kunci manual biasa. Terus sorry ya, udah dipencet ya ini ya. Bedanya ini ada tombol keyless entry nya di setiap di pintu driver, penumpang depan kiri, sama nanti di bagasi belakang. Terus di interior bedanya ini menggunakan jok kulit asli, genuine leather seat. Kalau yang 1500 X Gear fabric, terus setirnya juga berbalut kulit. Kalau yang 1500 nggak berbalut kulit. Lalu udah pasti keyless. Shift knob nya juga berbeda, ini menggunakan model yang sama dengan punya L10 karena ini gear 4 AT. Transmisinya untuk head unit orisinilnya sama. Terus ini panel head unitnya, aksennya wood panel, shift knob juga wood panel. Untuk indikator semua sama, ada MID juga persis kayak yang 1500 L11. Double airbag sama. Baris kedua juga nggak ada beda. Ini headlamp orisinilnya. Ini kebetulan dapat unitnya di Bogor kota dari pemilik langsung. Kebetulan juga mereka pemilik sebelumnya ini member Gravinci juga. Ini bedanya di sini. Ini sama juga. Oh ya, ini keyless entry tombolnya. Baris ketiga juga sama aja, nggak ada perbedaan. Bedanya di mesin, di interior, kelengkapan pentilan-pentilan yang lain. Ini unitnya udah mau diambil sama siang ini X-Gear-nya, kita cuci dulu supaya nanti pas diterima konsumen lebih enak, lebih bersih. Kita saksikan lanjutannya pas di towing ya. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim berangkat ke Kebumen.